Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Yes, saya sangat bersemangat untuk menyambut kalian semuanya. Dan mari teman-teman semuanya, ajak teman-temannya yang lain. Karena seri yang kali ini teman-teman, Closer to Honor ini sangat-sangat memberkati hidup kita. Jadi ayo, mumpung kita baru pertama kali ini, baru mulai saja. Jadi teman-teman semuanya, ajak teman-temannya, ramaikan, dan kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Jadi yes, mari teman-teman semuanya, dan mari kita buka dengan memuji Tuhan. Yes. Luar biasa. Dan teman-teman, ayo saya ingin mengajak kita semuanya untuk berdoa bersama-sama. Kita mengucap syukur atas kebaikannya Tuhan, teman-teman. Mari kita menaruh rasa hormat yang lebih kepada Tuhan, teman-teman. Karena kita sudah sangat diberkati oleh Tuhan, kita sangat dijagai oleh Tuhan. Jadi mari kita berdoa, mengucap syukur, kita berterima kasih sama Tuhan.
karena semua yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, teman-teman. Ayo kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih atas semua anugerah, semua berkat, semua penjagaan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan yang hidup, yang selalu care, peduli dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau untuk menaruh rasa hormat yang lebih besar lagi Tuhan dalam Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau layak untuk menerima semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Yes, mari kita memuji Tuhan kembali teman-teman. Come on. Change me from the inside.
luar biasa. Dan sekarang saatnya kita mau memberikan persembahan kita, mengembalikan persepuluhan kita, teman-teman. Kita baca dulu ayat yang luar biasa dari Galatia 6 ayat yang 9. Terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, "Janganlah kita bosan melakukan hal yang benar, sebab kemudian kita akan menuai hasil yang penuh berkat apabila kita tidak patah semangat dan tidak putus asa." Wow, luar biasa. Mari semangat, teman-teman. Jangan putus asa untuk melakukan hal yang baik. Ini adalah sesuatu yang baik, teman-teman. Kita menabur di rumahnya Tuhan, kita memberi persembahan kita mengembalikan persepuluhan kita. Itu adalah hal yang baik, teman-teman. Itu bukan hal yang untuk merugikan hidup kita, teman-teman. Enggak, itu bukan hal yang untuk memperkaya pendeta-pendeta. Enggak, teman-teman. Itu adalah merupakan sesuatu hal kebaikan yang firman Tuhan sendiri katakan, karena itu akan memberkati banyak orang. Jadi ayo kita punya perspektif yang benar dalam memberi ini. Jadi ayo kita melakukannya dengan bijaksana, kita melakukannya dengan sukacita, teman-teman. Karena firman Tuhan sendiri yang bilang bahwa saat kita melakukannya dengan semangat dan tidak putus asa, kita juga yang akan memperoleh berkatnya, hasilnya, teman-teman. Jadi semangat melakukannya. Cara-cara untuk memberi, teman-teman bisa lihat di layar kaca sini. Dan yes, lakukan dengan sukacita, teman-teman. Karena Tuhan sangat senang saat kita melakukannya dengan sukacita, teman-teman. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberkati hidup kami. Dan kami mau melakukan firman-Mu lebih dan lebih lagi, Tuhan. Kami percaya atas firman-Mu. Kami percaya, Tuhan, saat kami melakukannya, berkat-Mu melimpah untuk kehidupan kami. Dan bukan hanya hidup kami, tapi orang lain juga diberkati, Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Yes. Dan sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yes. Siapa yang bersemangat? Saya sangat bersemangat. Saya yakin kita semuanya bersemangat. Dan ini akan memberkati hidup kita. Jadi ayo siapkan catatan kita. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa ini. Come on. Halo semuanya, Lifehouse, dimanapun teman-teman, bapak ibu berada, ya senang sekali bisa ketemu lagi dengan kita semua di tempat ini. Kita akan mendengarkan message firman Tuhan hari ini, masih di dalam series tentang closer to honor, ya, semakin dekat kepada rasa hormat, kepada penghormatan, bapak ibu teman-teman. Ini sangat luar biasa, ya. Dan mari kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, ya Tuhan. Kami juga bersyukur untuk firman-Mu yang Kau berikan kepada kami menjadi tuntunan, pegangan bagi kami, ya Tuhan, supaya hidup kami semakin maksimal dan berdampak, ya Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Hari ini judulnya adalah tentang, atau title-nya adalah Apa Yang Yesus Cari. Ya, saya mau awali dengan suatu cerita sederhana, lucu-lucuan aja. Kita biasanya sekali setahun mengadakan camp, ya, di Lifehouse. Dan biasanya salah satu bentuk acaranya adalah games. Dan ada satu games yang biasanya sangat favorit, itu adalah panitia biasanya menaruh kertas atau menyembunyikan kertas di tempat-tempat yang tersembunyi, tempat-tempat tertentu, ya. Dan peserta, ya, dalam grup mereka diminta untuk mencari, ya, untuk mencari kertas-kertas tersebut, karena ada tunjuknya atau ada poinnya, ada nilainya yang akan menjadi menentukan siapa nanti pemenang. Dan biasanya ketika cari itu, wah, semua pada nyebar kemana-mana mencari. Dan kalau sudah ketemu itu, waduh, pada sorak-sorai semua, pada senang, pada gembira banget, ya. Sampai ada yang lucu-lucuan dulu terakhir di Bedugul. Satu orang, apa, orang-orang memegang balon dan balonnya nggak boleh pecah atau boleh memecahkan balon orang lain. Dan ada salah seorang teman kita, Nando, yang dia dikejar, sebenarnya mengejar kertas yang ada di atas dia atau di dekat dia. Dia kira dikejar dirinya karena mau dibuka balon, dan akhirnya dia lari. Dan pokoknya seru banget. Ini menggambarkan bahwa sesuatu mencari kertas tersebut di games adalah satu hal yang sangat favorit dan sangat menyenangkan, karena ada nilai yang dicari, ya. Dan karena ada nilai yang dicari, artinya ketika sudah bertemu,
orang yang mencari, orang yang mendapatkan atau timnya itu akan sangat riang gembira ya. Dan ada satu juga cerita atau bahkan tiga cerita di Alkitab yang Yesus ceritakan, yang Yesus jelaskan masih dalam seputar kisah tentang mencari ya. Yang pertama itu tentang mencari domba yang hilang. Ya, jadi ada seorang gembala, dia memiliki 100 ekor domba ya, dan satu ketika dia hitung mungkin hanya ada 99 ekor ya, dan dia akhirnya memutuskan saya simpan yang 99 ini aman di kandang, dan akhirnya dia pergi keluar mencari yang satu ekor tersebut kemana-mana, mungkin ke ladang, ke bukit dan segala macam, sampai akhirnya ketemu. Dan ketika dia ketemu, akhirnya si gembala ini mengadakan pesta sukaria yang besar ya. Itu yang pertama. Yang kedua tentang seorang ibu atau seorang wanita yang dia memiliki 10 koin yang berharga ya, mungkin koin emas ya katakanlah, yang sangat berharga, dan somehow dia ngecek ternyata satu koinnya hilang, dan akibatnya dia mencari ke seluruh penjuru rumah sampai akhirnya ketemu di suatu tempat di sudut rumah barangkali, dan akhirnya karena dia sudah ketemu, dia happy banget, dia senang sekali, dan dia juga menggelar suatu pesta yang besar ya. Dan yang ketiga yang mungkin juga sudah cukup familiar sama kita, yaitu tentang perumpamaan anak yang hilang, di mana seorang anak yang mungkin agak-agak kurang mantap, kurang ajar ya bilangnya, dia papanya belum mati, belum meninggal, masih hidup, dia minta warisannya dia ya, seakan-akan bilang saya udah nggak mau lagi lama-lama papa hidup, saya minta aja uang saya. Dan akhirnya dia somehow bapaknya mungkin ya udah dikasih, dan akhirnya anak ini pergi ke kota dan menghambur-hamburkan uang tersebut, dan akibatnya dia kehabisan uang. Tepat saat itu datang mungkin krisis moneter ya, krismon, dan dia tidak bisa mendapatkan lagi pekerjaan yang layak. Dia akhirnya bekerja sebagai peternak, sebagai penjaga ternak babi, dan akhirnya dia berpikir, waduh kok saya jadi seperti ini, saya mau kembali ke rumah bapak saya, nggak usah saya diterima sebagai anak, saya menjadi karyawan aja. Dan akibatnya dia kembali, dan ketika dia kembali ini ternyata bapaknya juga sudah menanti-nantikan dia ya, dia seperti anak yang hilang. Dan ketika bapaknya melihat anaknya yang bungsu ini datang dari kejauhan, dia si ayah mengejar anak tersebut, menyambut dia, menyiapkan dia pakaian dan segala macam, dan akhirnya juga menggelar pesta. Jadi luar biasa, ini ada tiga kisah pencarian ya, domba yang hilang, koin yang hilang, dan anak yang hilang ya. Dan ini semua menceritakan tentang sebenarnya bagaimana hatinya Tuhan, bagaimana hatinya Yesus terhadap manusia, terhadap umat manusia secara keseluruhan, Bapak Ibu teman-teman ya. Saya mau baca satu ayat dalam Lukas 15 ayat 1-21. Ini cerita tentang cerita awalnya bagaimana Yesus sampai akhirnya menceritakan tiga cerita tadi. Apa yang terjadi? Dikatakan pada suatu hari para penagih pajak dan banyak orang yang lain yang juga dikenal sebagai orang berdosa, jadi pemungut pajak, berdatangan kepada Yesus untuk mendengarkan pengajarannya. Melihat itu para ahli Taurat dan orang Farisi bersungut-sungut, apa-apaan ini? Dia menerima orang-orang berdosa bahkan makan bersama dengan mereka. Jadi orang-orang Farisi, para ahli agama ketika itu yang seharusnya mereka membawa kebenaran, membawa kasih Tuhan, malah mereka mencibir Yesus. Mereka menghina Yesus, tidak suka sama Yesus karena Yesus berkumpul sama orang-orang yang berdosa ya, para pemungut pajak. Kita tahu ceritanya ada Zakheus, ada Matius, orang-orang yang akhirnya menjadi tokoh yang dikenal dalam Alkitab, tapi mereka tadinya adalah para pemungut pajak. Bahkan Yesus pernah dihampiri sama salah seorang wanita yang berlatar belakang prostitusi, dan hal-hal yang seperti itu sangat tidak disukai oleh orang-orang Farisi, ya. Karena mereka menganggap bahwa ya udah mereka orang berdosa, mereka orang jahat, mereka tidak layak untuk mendekati orang yang baik, ya. Termasuk diri mereka sendiri. Dan pada akhirnya Yesus menjelaskan dengan cerita tadi yang tadi saya jelaskan di cerita yang pertama dan kedua dan ketiga ya. Tapi saya ingin menceritakan nanti kisah tentang yang pertama, tentang domba yang hilang, untuk menggambarkan kepada kita apa sebenarnya yang Yesus hargai, apa yang sebenarnya berharga di mata Tuhan ya. Jadi dikatakan di Lukas 15 ayat 3-7 tadi diceritakan, saya sudah ceritakan secara singkat. Karena itu Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka, ada seorang punya 100 ekor domba. Ketika seekor yang ternyata hilang, dia meninggalkan 99 ekor.
Ya, ayat 5, sesudah menemukannya dengan sangat gembira, dia mengangkat domba itu, menggendongnya bahkan. Ya, karena mungkin dia lihat mungkin terluka atau mungkin sudah keletihan dan segala macam. Dan membawanya pulang. Setibanya di rumah, dia mengundang teman-teman dan para tetangganya dengan berkata, bersukacitalah bersamaku karena dombaku yang hilang itu sudah aku temukan. Nah, aku beritahukan kepadamu, bab, begitu jugalah Allah dan seluruh penduduk surga atau seluruh malaikat-malaikat akan lebih bersukacita karena satu orang berdosa yang bertobat daripada karena 99 orang benar yang tidak perlu bertobat. Jadi sangat luar biasa Bapak Ibu teman-teman. Ternyata Tuhan melihat seseorang yang terhilang itu atau mungkin domba dalam hal ini atau koin atau anak yang hilang sebagai sesuatu yang sangat berharga. Ya, ini hal yang pertama yang saya ingin jelaskan bahwa Tuhan sangat ingin mencari orang-orang yang terhilang karena dia memandang semua manusia terutama orang-orang yang terhilang itu sangat berharga. Ya, sangat berharga. Nah, saya mungkin berdasarkan dengan pertanyaan, seberapa harganya kita? Ya, kalau kita mau menaruh harga pada sesuatu, misalnya kalau kita misalnya jualan online lah katakannya, jualan online, kita mungkin jual baju, kita bisa sah-sah saja menaruh baju itu mungkin dengan nilai, 100 juta katakannya. Ada yang larang? Nggak ada yang larang. Ya, dari marketplace juga nggak ada yang larang kalau kita kasih harga 100 juta. Tapi apakah ada yang mau beli? Itu pertanyaan berikutnya. Kemungkinan besar, tidak ada yang mau beli karena kemahalan. Jadi, harga dari sesuatu itu ditentukan oleh apakah ada orang yang mau membeli barang tersebut dengan harga yang ditetapkan atau yang ditaruh pada barang tersebut. Nah, bagaimana Tuhan melihat kita? Seberapa harga kita di hadapan Tuhan? Kita akan lihat jawabannya dari Roma 5 ayat 8. Dikatakan, tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya ya, atau rasa berharganya yang besar kepada kita dengan mengutus Kristus, yaitu diri-Nya sendiri, putra-Nya yang tunggal, supaya mati untuk kita pada waktu kita masih hidup dalam dosa. Inilah harga kita Bapak Ibu teman-teman, luar biasa ya. Dia menghargai kita, dia mengasihi kita, katanya dengan setara atau senilai dengan diri-Nya sendiri. Wow, bahkan ketika kita masih berdosa, Tuhan sudah memandang kita berharga dan luar biasa Bapak Ibu teman-teman. Jadi kalau saya gambarkan mungkin dengan pakaian ya, atau dengan kain, kain itu mungkin masih kotor, tapi sudah dihargai mahal. Kita masih berdosa, masih kotor dan segala macam, tapi Tuhan sudah menghargai kita senilai dengan diri-Nya. Luar biasa Bapak Ibu teman-teman. Jadi seperti itulah pentingnya kita semua, pentingnya Anda dan saya, pentingnya semua orang, orang-orang yang terhilang. Ya. Dan Yesaya 53 ayat yang ke-6 bilang, kita semua tersesat seperti domba, masing-masing mencari jalannya sendiri. Tuhan telah menimpakan kepadanya, kepada Yesus, kejahatan kita semua. Jadi kita semua digambarkan seperti orang yang terhilang, katanya. Seperti tadi domba yang terhilang tersebut, atau seperti anak yang terhilang tersebut, yang tersesat tersebut. Kita sebenarnya sama seperti itu. Ya, ini bukan terhilang secara location atau fisik. Ya, kalau terhilang secara location tinggal pakai apa sekarang, Google Maps atau Waze ya, tapi ini terhilang secara rohani ya. Kita terpisah dari Tuhan karena apa? Karena kita punya kesalahan, karena kita punya dosa yang memisahkan kita dari Tuhan ya. Dan caranya untuk kita diselamatkan, untuk kita ditemukan Tuhan, Yesus akhirnya harus mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu, dan semua dosa kita yang menjadi pemisah tersebut ditimpakan kepada-Nya sehingga tidak ada lagi yang menjadi jurang pemisah tersebut, dan akhirnya kita bisa kembali kepada Tuhan. Kita hanya bisa datang kepada Tuhan melalui Yesus ya. Dan karena kita sangat berharga Bapak Ibu teman-teman, dan kita yang berharga ini sebagian bahkan mungkin masih banyak orang masih terhilang, makanya Tuhan akhirnya membuat misi pencarian yang hebat ya. Poin berikutnya, diperlukan pencarian yang hebat ya. Yesus sendiri yang menginisiasi, Yesus sendiri yang berinisiatif untuk mengadakan, untuk melakukan hal ini dengan dia datang dari surga ke bumi. Dan Lukas 19 ayat 10 bilang, sebenarnya aku anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin ya. Jadi saya sudah diselamatkan oleh Tuhan, mungkin Bapak Ibu saudara-saudara ada yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, yang sudah menerima anugerah dalam Yesus ya. Itu kita semua akhirnya diselamatkan karena apa? Karena Yesus sendiri yang dulu 2000 tahun datang ke dunia ini dan
melakukan yang namanya misi penyelamatan tersebut, ya. Kalau mau dibayangkan, mungkin kalau teman-teman sudah pernah nonton film Titanic, atau mungkin katakanlah, bayangkanlah tentang gambaran kapal yang tenggelam, yang sedang hampir tenggelam, ya. Dan kita semua ada di dalamnya, manusia ada di dalam kapal tersebut, dan mereka dan orang-orang di dalamnya sudah mungkin hopeless, karena mungkin pelampung sudah habis, tidak ada pelampung, sekoci sudah habis, dan apa yang terjadi? Perlu datang yang namanya regu penyelamat, ya, ke kapal tersebut untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di dalam yang sudah mau tenggelam, Bapak Ibu teman-teman. Dan seperti itulah sebenarnya manusia, umat manusia kita seperti dalam kapal yang sudah mau tenggelam, kita sudah tidak selamat, kita sudah mau binasa, tapi Yesus datang untuk menjadi penyelamat bagi kita semua. Nah, setelah kita diselamatkan, katakanlah saya diselamatkan, saya masuk ke dalam sekoci, ya, penyelamat tersebut, apa yang saya lakukan di sana, Bapak Ibu teman-teman? Apakah saya langsung sibuk? Oh, mana ininya nih? Ada makanan nggak? Ada minuman nggak? Oke, mungkin awal-awal dikasih makanan minuman, tapi setelah itu saya hanya nonton orang-orang yang mungkin sudah mulai tenggelam, dan Yesus atau mungkin ya Yesus dan timnya mereka sibuk, dan saya hanya sibuk makan, saya hanya sibuk mungkin selfie-selfiean, saya selamat, saya upload ke sosial media, ya saya sudah selamat. No, ya tentu saja itu suatu yang sangat aneh, suatu yang sangat tidak sopan atau tidak wajar kalau kita hanya santai di sekoci penyelamat tersebut, Bapak Ibu teman-teman. Ya, sewajarnya kita menjadi pihak, menjadi tim yang juga berusaha menyelamatkan yang lain yang masih belum diselamatkan, yang masih terapung-apung di air atau mungkin bahkan nyaris tenggelam. Ya, kita menolong Yesus dalam perahu tersebut supaya semakin banyak orang yang diselamatkan ke dalam perahu. Amin. Dan itulah yang Yesus sudah lakukan untuk kita. Ya, dia sudah memberikan mandat, memberikan kita penghormatan, memberikan kita honor untuk kita juga terlibat dalam misi tersebut. Amin. Yohanes 20 ayat 21 dikatakan, lalu Yesus berkata kepada mereka sekali lagi, salam sejahtera bagimu, ini bagi para murid-muridnya, seperti Bapa mengutus aku, begitu juga aku mengutus kalian. Lalu ia meniupkan nafasnya kepada mereka, kepada para murid-murid, dan berkata, terimalah Roh Allah. Kalau kalian mengampuni dosa seseorang, Allah juga mengampuninya. Ya, jadi intinya bahwa Yesus sudah menghembuskan nafasnya. Ya, dia memberikan misinya, mandatnya kepada kita. Dia apa namanya? Hand over tugas tersebut, Bapak Ibu teman-teman. Karena dia sudah enggak ada lagi di bumi ini. Ya, Roh-Nya lah yang ada di bumi ini bersama-sama dengan kita untuk mengerjakan misi penyelamatan tersebut. Amin. Jadi mari kita yang sudah di dalam sekoci, ya, kita bau-membau bersama dengan teman-teman yang lain yang ada dalam sekoci Yesus diselamatkan untuk membawa semakin banyak orang masuk ke dalam sekoci penyelamatan tersebut. Ya, dan yang poin yang terakhir, di dalam tiga cerita tadi selalu diakhiri dengan perayaan yang besar. Ya, ada sukacita yang besar, ada kebahagiaan, kegembiraan yang luar biasa. Ya, karena apa? Karena wajar. Seperti tadi saya ceritakan di awal, kalau kita games ini cuman ece-ece aja, ya. Ya ada sih hadiahnya, ya, bukan ece-ece, bahkan kita ada skornya, dan kita ditemukan kita sudah happy banget. Nilai skornya berapa, ya? Mungkin hanya puluhan ribu atau ratusan ribu rupiah hadiahnya. Tapi kita atau orang-orang manusia itu nilainya wow, tidak terhitung. Itu sebabnya kita perlu bersuka cita ketika kita menemukan atau membawa seseorang diselamatkan. Ya, bahkan Lukas 15 ayat 24 dari kisah anak yang hilang tersebut dikatakan, karena anakku ini mati tetapi telah hidup kembali, ia hilang tetapi telah ditemukan lagi, maka mulailah mereka berpesta ria. Jadi penemuan tersebut, ya, seseorang yang terhilang dicari dan akhirnya didapatkan, itu yang menyebabkan mereka bersuka ria, Bapak Ibu teman-teman. Ya, jadi sebegitu penting misi tersebut bagi Yesus. Sebegitu penting misi tersebut bagi Tuhan. Dan ketika misi tersebut perlahan demi perlahan, satu demi satu diselesaikan atau accomplish gitu, terjadi, Bapak Ibu teman-teman, selalu ada sukacita yang besar. Amin. Itu juga satu alasan kita untuk setiap kali, mungkin hari Minggu atau di hari-hari tertentu, kita bersukacita bersama-sama, kita membagikan good news, kita memuji Tuhan, kita praise and worship, juga untuk merayakan kemenangan-kemenangan yang sudah kita raih bersama-sama dengan Yesus. Amin. Ya, jadi mari Bapak Ibu teman-teman, kita lakukan dua-duanya, ya, kita join tim misi tersebut
dan juga kita bercelebrate bersama-sama, merayakan secara bersama-sama ya. Kita nggak hanya sibuk selalu rescue tersebut, dan ketika ada yang diselamatkan kita biasa aja, abis itu kita rescue lagi dan akhirnya kita tidak I don't know, kita jadinya nggak balance ya. Tapi kita rescue, ada yang diselamatkan, kita celebrate ya, dan kita tidak tertenggelam juga dalam celebration sampai akhirnya kita nggak lagi rescue orang, kita rescue lagi, kita celebrate, kita rescue lagi, kita celebrate, dan seterusnya dan seterusnya. Dan saya percaya bahwa joy yang seperti ini, sukacita yang seperti ini, Bapak Ibu teman-teman, menjadi sesuatu yang akan mendatangkan kekuatan bagi kita untuk tetap mengerjakan apa yang menjadi misi dari Tuhan tersebut ya. Saya mau bagikan 3 hal praktis cepat yang kita bisa lakukan selama kita di dalam kapal penyelamat. Yang pertama apa? Yang paling mungkin terdengar sederhana tapi sebenarnya powerful, yaitu berdoa Bapak Ibu teman-teman. Doakan orang-orang, mungkin saudara kita, mungkin teman kita yang kita tahu mereka belum pernah mendengarkan kabar baik dari Tuhan tentang kebaikan Yesus, Bapak Ibu teman-teman. Doakan mereka ya, one day mereka akan mendengarkan hal tersebut, mereka akan menerima hal tersebut ya, dan one day kita akan punya kesempatan juga untuk atau membawa mereka kepada Tuhan, Bapak Ibu teman-teman. Amin. Nah, yang kedua adalah kita membagikan kisah kita ya. Hal-hal yang sederhana aja, nggak perlu yang mungkin spektakuler, yang besar, nggak perlu kita mungkin harus panjang lebar berkhotbah kepada mereka dan segala macam, tapi ceritakan apa yang saya sudah alami semenjak saya mengenal Yesus, apa yang sudah saya alami semenjak saya dimuridkan atau berada dalam gereja, apa yang perubahan-perubahan baik yang sudah saya alami, Bapak Ibu teman-teman, ya. Dan hal yang ketiga adalah kita mengundang mereka datang ke gereja atau datang mungkin ke event atau datang mungkin ke hal-hal yang kita rasa bisa membawa mereka semakin dekat kepada kabar keselamatan tersebut. Amin. Ya, kita sebentar lagi bulan depan akan mengadakan Natal, dan Natal adalah atau Christmas adalah momen-momen yang saya pikir akan sangat pas dan sangat powerful untuk menjadi cara untuk kita bisa mengundang orang ya. Jadi siapkan diri sekarang, mungkin lihat kita punya phone list atau name list, dan kita mulai undang mereka. Nanti aku datang, aku ajak kamu datang ya di acara Natalnya Lifehouse tanggal sekian, tanggal sekian. Kita ajak mereka lah, teman-teman. Saya mau ceritakan sedikit dengan cerita penutup bagaimana dulu saya juga bisa mengalami kebaikan Tuhan, bisa mengalami yang namanya kehidupan dalam gereja dan pelayanan, dan akhirnya wow, mengalami banyak hal-hal yang luar biasa yang baik. Itu juga diawali dengan undangan, Bapak Ibu teman-teman. Ya, saya memang menerima Yesus, mungkin sudah pernah saya ceritakan beberapa kali, karena kakak saya atau abang saya yang menceritakan Injil. Ya, tapi setelah itu karena kakak saya tinggal di kota yang lain, ya saya hanya tahu aja tentang Yesus dan tidak terlibat dalam gereja, dan ya tidak tertariklah dengan tidak tertarik dan tidak ada tempatnya. Ya, sampai satu ketika saya kelas 2 SMA, saya ingat saya ya, saya masuk ke kelas yang baru karena kelas 1 kelas 2 masuk penjurusan dan masuk kelas yang baru, dan saya duduk di kursi ya, duduk di bangku, dan di depannya itu masih ingat saya namanya Dewi. Dia mengajak saya untuk ikut suatu acara, dia bilang acara remaja ya, acara gereja, acara remaja ya, dan ya udah saya ikut aja. Dan akhirnya setelah saya ikut, Bapak Ibu teman-teman, itu agak di luar kota Medan ya, tempatnya dingin dan segala macam, mungkin kayak Bedugul. Di situ akhirnya saya merasakan kembali jamahan Tuhan ya, saya merasakan kembali, wah asik banget nih, ada para remaja-remaja semua, anak muda, para pembimbing-pembimbingnya emang udah agak dewasa, tapi kebanyakan anak-anak muda ya. Dan akhirnya semenjak itu, saya diajak lagi, ayo datang Gom, di hari Minggu, dan akhirnya mungkin 2 atau 3 minggu kemudian saya datang ke gereja tersebut, dan semenjak itulah saya mengenal yang namanya pelayanan. Semenjak itulah saya mengenal yang namanya kehidupan dalam gereja, dan pada saat yang sama saya semakin mengenal kasih Tuhan, mengenal firman Tuhan, bertumbuh dan hal-hal yang lainnya. Karena apa? Diawali dengan undangan yang sederhana dari seorang teman di kelas saya yang mengajak saya untuk acara-acara tersebut. Ya, jadi kita punya banyak event, mungkin nanti ada camp, nanti ada Natal, ada Paskah, Valentine dan segala macam. Gunakan kesempatan-kesempatan tersebut untuk mengundang orang. Ya, kita nggak mungkin memaksa mereka masuk ke dalam sekoci kalau mereka nggak mau. Ya, tapi
kalau kita ajak mereka, mungkin mereka akan meresponi dan akhirnya mereka bisa mengalami kasih Tuhan lebih jauh lagi. Amin. Ya, jadi mari kita hidup hari ini setelah mendengar firman Tuhan dengan mindset, dengan perspektif bahwa kita perlu closer to honor, semakin dekat kepada penghormatan akan misinya Tuhan. Bahwa Yesus punya misi yang terutama, yaitu mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Dan kalau Dia, Tuhan yang kita sembah, menghargai hal tersebut, ya maka kita juga perlu menghargai misi tersebut. Bahkan bukan hanya sekedar menghargai, tapi kita menceburkan diri, ya kita melibatkan diri dalam misi tersebut supaya semakin banyak orang yang mengalami kasih Tuhan. Amin. Saya mau mengajak Bapak, Ibu, teman-teman kita berdoa bersama-sama supaya Tuhan terus menjamah hati kita, ya, supaya kita melihat dengan kacamata dari Tuhan, kita memberikan penghormatan kepada misi Tuhan tersebut lebih lagi dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami yang sudah mengalami keselamatan ya Tuhan, kami tahu bahwa saat ini Engkau masih terus mengerjakan misi-Mu ya Tuhan, untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang ya Tuhan. Dan kami sebagai anak-anak-Mu, kami tidak ingin hanya menonton saja ya Tuhan, atau santai saja ya Tuhan, tapi kami ingin menjadi orang-orang yang juga masuk ke dalam regu penyelamat tersebut ya Tuhan, membawa semakin banyak orang ke dalam sekoci penyelamat, ke dalam keselamatan, mengenal kasih-Mu, dan kami akan mengalami sukacita yang besar ya Tuhan, sementara kami mengerjakannya ya Tuhan. Dan kami ingin menjadi orang-orang yang demikian sepanjang hidup kami ya Tuhan. Berkati kami dalam nama Yesus. Amin. Yes. Dan satu lagi, kita mau berdoa untuk teman-teman yang mungkin tadi ketika engkau mendengar firman Tuhan dan engkau berkata, oh mungkin saya termasuk orang yang ada di dalam kapal yang tenggelam tersebut, dan saya belum masuk ke dalam sekoci penyelamat. Saya masih mencari-cari bagaimana supaya saya diselamatkan. Saya masih mencari-cari bagaimana kehidupan saya di masa depan nanti setelah saya katakanlah meninggalkan dunia ini. Ya, dan saya mau bilang bahwa kabar baiknya, engkau juga dikasihi oleh Tuhan. Amin. Yesus juga mati buat engkau 2000 tahun yang lalu, dan engkau bisa menerima anugerah tersebut. Ya, karena Dia sudah bangkit, Dia adalah Allah yang hidup, dan cara menerimanya hanya cukup dengan percaya dan mengaku. Kalau engkau ingin menerima kasih tersebut, coba katakan ya dalam hatimu, dan kita akan berdoa bersama-sama. Setelah ini engkau bisa ucapkan doa yang saya ucapkan untuk menerima dan mengaku bahwa engkau menerima kasih Yesus dan menjadi orang-orang yang diselamatkan. Mari kita berdoa bersama-sama, dan engkau yang ingin membuka hatimu kepada Yesus, menerima keselamatan tersebut, ucapkan doa yang saya ucapkan ini dan ikuti dalam hatimu. Katakan, Yesus yang terkasih, aku percaya kepada-Mu, terima kasih telah mengampuniku, datanglah ke dalam hidupku, dan aku akan mengikut Engkau. Amin. Amazing Bapak Ibu teman-teman, ya kita sudah sampai di akhir minggu atau minggu terakhir dari seri Closer to Honor, dan kita akan memasuki bulan Desember, bulan Natal yang luar biasa, dan akan ada seri yang baru. Dan sekali lagi, mari kita siapkan undangan-undangan kita untuk bulan Natal nanti. See you. Yes, gimana? Firman Tuhan luar biasa, saya sangat diberkati. Kalau teman-teman semuanya diberkati, bisa tulis di komen, bisa tulis di chat, kalian diberkati. Kalian boleh share sesuatu di situ. Dan yes, mari teman-teman semakin mendekat dengan rasa hormat itu teman-teman. Amin. Yes. Oke, saya ingin menyampaikan tentang Lifehouse DNA. Nah, ini buat teman-teman semuanya yang ada di dimanapun kalian berada. Kalau kalian ingin semakin dekat mengenal gereja Lifehouse ini, kalian bisa mengikuti Lifehouse DNA, karena di situ kalian akan melihat video ataupun PDF tentang nilai-nilai apa yang kita kerjakan di Lifehouse ini, gereja Lifehouse ini. Jadi teman-teman bisa ikutan Lifehouse DNA, dan kalian juga punya kesempatan untuk ikutan kalau mau bergabung di dalam Connect Group ataupun di dalam Dream Team melayani di rumah Tuhan ini teman-teman. Yes, dimanapun kalian berada, kalian bisa ikutan teman-teman. Oke, okay? Yeah. Dan kita punya sosial media teman-teman, at Lifehouse Bali teman-teman, di Instagram maupun di YouTube ini pastinya. Kalian bisa, yang belum subscribe bisa subscribe teman-teman. Dan ayo bisa teman-teman follow, bisa kalian sharekan ke teman-teman yang lain juga
karena berbagai macam acara akan kita lakukan dan pastinya akan memberkati banyak orang. Dan teman-teman semuanya bisa ikuti Instagram Levels Bali dan juga ada Instagram khusus gratis Bliss juga teman-teman, kalian bisa ikuti karena kegiatan komunitas kita semua ada di Instagram itu. Dan pastinya kita akan memasuki Desember juga nanti teman-teman, lagi sedikit teman-teman, semangat karena kita akan merayakan Natal juga. Wow, teman-teman semuanya boleh banget untuk datang, jadi stay tune semuanya, akan ada informasinya di sosial media kita. Oke, itu saja, saya pamit undur diri dan percaya Tuhan memberkati kita, Tuhan beserta dengan kita. Yes, see you next week. Bye-bye.